Kita sudah Allah izinkan melewati alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia, tidak lama. Ya, memang tidak lama, tapi menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat. Tidak lama, tapi risikonya terlalu besar. Inilah yang membuat hamba beriman mengolah setiap waktu, hari, jam, menit, detik bernilai ibadah, bernilai amal, bernilai akhlak, bernilai dakwah, bernilai muhasabah diri untuk menjadi bekal saat ia disidang di akhirat nanti. Allahu akbar wa billahi alhamd. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karena itu hamba-hamba yang khusyuk dalam salat itu, hal-hal yang tidak bermanfaat, mu'ridun, ia tinggalkan, ia jauhi. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan membahayakan dirinya di akhirat nanti, maka demi ridha Allah dan keselamatannya di akhirat, semua ia tinggalkan. Ia bermujahadah mengendalikan nafsu lawamah, nafsu amarah, menjadi nafsu mutmainnah, al-muqarrabun, bernafsu mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalal. Allahu akbar walillahil hamd. Jelas visi-misi kehidupan dia. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada waktu untuk main-main. Clear dalam ihya usunnah. Malam tahajud, sahur, istighfar, lalu dia baca Quran, lalu ia berjamaah di masjid karena pria mukmin dipanggil oleh Allah untuk berjamaah di rumahnya. Kemudian ikut kajian Isra, lihat waktunya tidak ada yang sia-sia. Lalu dia berangkat bekerja dengan berwudu, tanpa lupa mendoakan pamit mencium keluarganya. Sibuknya dengan mencari rezeki yang halal, senyum memudahkan urusan, kemuliaan akhlaknya terjaga, wudunya ia syukuri nikmat dengan bersedekah. Kemudian hatinya terus zikir kepada Allah, sehingga zikir itu menjadi energi, energi ibadah, energi amal, energi akhlak, energi dakwah, tanpa ia merasa dirinya paling suci.